bersama saya Rahma Yofi dalam Breaking News hari ini. Panitia Hari Amal Bakti ke-72 Kementerian Agama Provinsi Riau dan Tun Rumah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat teknis Senin 13 November 2017 di Aula Kakanwil Kemenag Riau. Rapat dibuka oleh Kabak TU Kanwil Kemenag Riau Dr. Andes Haji Mahyudin MA dipimpin oleh Ketua Panitia HAB ke-72 Kemenag Riau Haji Erizon Effendi dan Kakanmenag Kuansing Dr. Andes Haji Jisman MA dengan dihadiri oleh seluruh pejabat di lingkungan Kemenag Riau dan Panitia Tuan Rumah HAB Kemenag Kuansing. Ketua Panitia HAB ke-72 Haji Erizon Effendi usai rapat mengatakan, rapat Panitia HAB ke-72 Kemenag Riau merupakan rapat teknis berkelanjutan rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana rapat telah membentuk struktur kepanitiaan HAB ke-72 Kemenag Provinsi Riau. Baik, hari ini kita lakukan rapat panitia dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI yang ke-72. Dan rapat ini adalah rapat teknis bagaimana program-program kita, persiapan-persiapan kita dalam rangka upacara pada hari intinya tanggal 3 tersebut. Jadi dalam rapat ini sudah kita sepakati beberapa kegiatan untuk kita lakukan dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti tersebut. Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten selaku tuan rumah di Kabupaten Kuantan Singingi. Sekira itu untuk sementara. Sementara itu, Kakanmenag Kuansing Dr. Andes Haji Jisman MA mengatakan, sebagai tuan rumah HAB ke-72 Kementerian Agama di Provinsi Riau, pihaknya telah mempersiapkan berbagai persiapan, termasuk membentuk panitia lokal dalam rangka menyemarakkan hari jadi Kemenag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alhamdulillah mendapat penghormatan dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau untuk menjadi tuan rumah Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-72. Pihak kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala yang harus kita lakukan untuk memeriahkan, memaksimalkan kegiatan Hari Amal Bakti tersebut. Pertama, pemerintah daerah alhamdulillah sudah menyambut baik, merespon rencana kegiatan HAB di Kabupaten Kuantan Singingi dan insya Allah akan memfasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian beberapa hal yang sudah kami siapkan, kami sudah membentuk panitia lokal yang diketuai oleh Pak Haji Armadis dan sekretarisnya Pak Haji Bahtiar. Kemudian kami juga sudah melakukan rapat-rapat seksi upacara, seksi kelengkapan, seksi tamu dan lain-lain sebagainya. Kemudian persiapan-persiapan lain kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan mendukung kegiatan kita seperti Badan Amil Zakat yang akan bekerjasama dengan kita melaksanakan acara hitanan massal dan juga sudah berkoordinasi dengan PMI untuk melakukan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Amal Bakti. Kemudian di internal kami di Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Kementerian Agama, kita juga mengadakan lomba taman, lomba kebersihan taman, lomba taman gitu ya, lomba kebersihan taman dan lomba pembuatan taman gitu sebagai bentuk kreasi dari pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian juga kita sudah menginventaris hotel, penginapan dan sebagainya. Kita juga sudah menyiapkan petugas-petugas yang akan terlibat dalam kegiatan upacara. Dan juga sudah melatih beberapa personil latihan awal untuk berbagai-bagai kegiatan yang akan berlangsung sebagai acara, baik acara pokok maupun acara tambahan dalam rangka HAB Kementerian Agama ke-72. Inilah Breaking News hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.